Kamu kenapa, Dek? Tadi aku ketemu mantan. Lah terus? Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Kali ini gue mau pamer aquascape baru gue, guys. Baca. Ini modal 300.000, guys. Huyah! Ini bingkai kacanya ini 85.000. Terus pasirnya ini sekarung 25.000. Kalau batu-batunya ini, guys, ini nyari, guys, di pinggir pantai karena kantor dekat laut kan, jadi banyak karang-karang. Gak jelas gini. Terus ini batang pohonnya juga nyari sendiri, guys, kecuali rumputnya nih. Ini rumputnya beli gocek, guys, seikat. Ini hidup, guys, bukannya mati, guys. Terus filternya ini 100.000 lah, guys, sama lampu-lampunya lah udah termasuk. Nah, yang mahal ini ikan, guys. Ikan gepinya ini 5.000 satu biji, guys, seekor 5.000. Tuh, cantik kan, guys? Tuh, ini si gepi. Ada dua jenis, guys. Yang hitam ini namanya apa? Black Molly. Black Mosco. Ya, ini kalau kata orang tua nih, akuarium ini, guys, aquascape ini bisa bikin ngilangin stres, guys. Liatin gerak-gerakan ikan. Ini kurang lebih 40 cm, guys, panjangnya. Lebar 20-an lah. Ini gemericik filternya ini kurang terasa, guys. Baca. Gemericik lah gitu. Tapi ikannya udah pada bahagia, guys. Sampai beranak pinak di sini, guys. Mana anaknya, Mas? Dimakanin kali. Guys, sekedar saran, mending buat sendiri, guys, sesuai keinginan kita daripada kita langsung beli paketan 500, guys. Kita buat sendiri kayak gini lebih puas, inspirasi sendiri dan keinginan sendiri. Baca. Seandainya gue kasih ikan piranha gimana, guys? Satu aja. Nanti kita tambahin lagi keong-keong asasin buat bersihin lumut-lumut dan bersihin. Oh, itu anaknya, guys, tuh kecil tuh, guys, tuh anaknya, tuh anak si Gepi. Kita beranak pinak, guys. Kalian gimana, guys? Cakep nggak, guys? Cantik nggak, guys? Ikan-ikannya, guys.
Oke, sekian dulu guys. Kalau ada yang mau berminat, silahkan buat sendiri. Karena saya nggak jualan guys.